Alamin. Hari ini studio dakwah Majelis Ulama Kota Tebing Tinggi kedatangan tamu istimewa, yaitu Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tebing Tinggi, Ibu Harlia Minda SHMKN. Selamat datang Ibu. Karena di sela-sela kegiatan Ibu yang sebagai seorang notaris, juga sebagai Ibu Ketua Dharma Wanita, juga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tebing Tinggi, kami sangat beruntung dihadir oleh beliau. Ibu, pada kesempatan ini kami ingin sedikit bincang-bincang sama Ibu seputar kegiatan PKK, boleh juga dikaitkan dengan kegiatan yang ada di Majelis Ulama Kota Tebing Tinggi. Khususnya pada saat ini kami sedang melaksanakan donor darah, Ibu ya, di Komisi Sosial Bencana. Adapun yang ingin saya tanyakan pada Ibu adalah, apakah ada Bu kaitannya di program donor darah yang kami laksanakan pada hari ini dengan pokja-pokja yang ada di Tim Penggerak PKK Kota Tebing Tinggi? Silakan Bu. Baiklah, terima kasih Ibu Abnejar. Ibu ini juga sebagai anggota Tim Penggerak PKK Kota Tebing Tinggi, yang mana beliau adalah sekretaris Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kota Tebing Tinggi. Pastinya sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya kegiatan donor darah yang bisa kita bilang sebagai kegiatan sosial itu ada juga terdapat di Pokja kami, yaitu Pokja kita Kota Tebing Tinggi, Tim Penggerak PKK Kota Tebing Tinggi, yaitu di Pokja 4 yang membidangi kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Dimana kita tahu sama-sama bahwasanya kesehatan itu sangat penting bagi kita semua. Yang mana kalau kita sudah mendonorkan darahnya, yang pasti tubuh kita bagi si pendonor pastinya tubuhnya menjadi lebih sehat, terhindar dari katanya sekarang penyakit kanker, bisa menguruskan badan, juga bisa dalam 500 mililiter sel darah kita yang kita salurkan akan membakar 650 kalori, sehingga mau tidak mau kita bisa jadi bisa diet yang tambah sehat ya, kan? Selain sehat, ada dapat pahalanya juga dapat sehatnya. Nah, itulah kita di Pokja 4, kita juga menghayu-hayukan masyarakat, khususnya kader, juga kader PKK untuk ikut aktif mendonorkan darahnya bagi orang-orang yang membutuhkan dan bisa disalurkan di PMI ya. Baiklah Ibu-Ibu, berikutnya kami ingin bertanya terutama kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK kembali. Ini Bu, kira-kira Bu, apa yang membawa manfaat dengan dilaksanakannya donor darah di MUI ini khususnya, dan apa kaitannya tadi dengan program-program di Tim Penggerak PKK? Walaupun sudah Ibu jelaskan ada di Pokja 4, apakah bisa lagi Bu, misalnya Ibu melalui program Tim Penggerak PKK yang ada di 4 Pokja itu, melalui Dasa Wisma yang ada di lingkungan, itu bisa misalnya menghayu-hayukan mereka mensosialisasikannya, atau ibu-ibu tak kalah turun mengenai pembinaan ke kelurahan, mohon Bu bisa bekerja sama untuk mensosialisasikan donor darah ini Bu. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui juga bahwasanya kita sekarang kadang-kadang di PMI itu Palang Merah Indonesia selalu kekurangan stok darah. 500 ribu kantong kalau tidak silap saya dibutuhkan untuk stok darah untuk membantu banyak korban-korban seperti misalnya kecelakaan, yang tiba-tiba orang sehat tiba-tiba kecelakaan, terjadi pendarahan, maka dia akhirnya membutuhkan transfusi darah. Jadi sebagaimana juga kita ketahui bahwasanya kita itu ya sebagai ladang amal ya, ladang amal kita mendonorkan darah kita untuk orang yang membutuhkan. Setetes darah kita berguna untuk bagi orang yang membutuhkan.
ini sesuai dengan Hari Pahlawan pas pas hari ini makanya kami pakai kebaya. Kami tadi upacara 10 November itu adalah Hari Pahlawan, di mana bagi pendonor darah pastinya menjadi pahlawan bagi orang yang sedang membutuhkan darah tersebut. Sesuai juga dengan mungkin tanggal 12 nanti hari kesehatan ya. Hari kesehatan. Jadi momennya ini sangatlah tepat, sangatlah pas sebagai kita pendonor nanti ibu-ibu atau bapak-bapak yang tadi sudah mendonorkan darah itu, maka mereka bisa dikatakan pahlawan bagi orang yang sedang membutuhkan darah tersebut. Jadi ibu-ibu ya, kita yang pendonor-pendonor, mudah-mudahan juga ibu-ibu ikut sekalian, ibu-ibu bisa ikut setelah screening juga nantinya menjadi pahlawan bagi masyarakat Tebing Tinggi ya Bu ya. Karena darah kita ini akan diberikan untuk masyarakat, diutamakan masyarakat yang ada di Kota Tebing Tinggi yang membutuhkan. Terakhir Bu, kami mohon Bu, himbauan Ibu, kiranya masyarakat khususnya Desa Wisma Ibu yang ada di Demokrat PKK Kelurahan bisa membantu, terutama membantu mensterilkan tadi, menghayu-hayukan kepada yang ada di lingkungannya, tetangganya. Desa Wisma itu yang terkecil ya Bu ya, dari PKK, Demokrat PKK. Kiranya mereka itu mau mendonorkan darahnya Bu, karena memang donor darah ini bagi mereka sepertinya donor darah nanti aku sendiri darahku nggak cukup, atau donor darah nanti siap donor pingsan pula kan, ya itu ya kan. Itu Bu, mohon nanti himbauan Ibu pada kesempatan ini kepada masyarakat Tebing Tinggi khususnya di Desa Wisma sebagai tim terkecil dari tim pengangkatan kota. Terima kasih. Kami dari tim penggerak PKK Kota Tebing Tinggi pastinya akan siap untuk menghayu-hayukan untuk masyarakat yang sehat, yang setelah di screening memenuhi kriteria untuk bisa mendonorkan darahnya untuk orang yang membutuhkan. Kita sebagai ketua tim penggerak PKK beserta anggota siap untuk menghayu-hayukan pada masyarakat, khususnya kader-kader PKK yang ada di kelurahan-kelurahan dan kecamatan-kecamatan, di mana kita PKK sampai menyentuh lapisan terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga. Jadi kita sebagai corong juga dari masyarakat untuk menghayu-hayukan masyarakat lain untuk ikut dan berpartisipasi dalam mendonorkan darahnya. Alhamdulillah Ibu, terima kasih karena Ibu mau membantu kami dalam menghayu-hayukan berupa himbauan Ibu ya nantinya, karena tim penggerak PKK itu adalah pemberdayaan keluarga yang terkecil ya Bu ya, diutamakan pemberdayaan kedua keluarga pada masyarakat terkecil di keluarganya Ibu ya masing-masing. Terima kasih Bu, semoga saja himbauan Ibu ini nantinya akan didengar oleh masyarakat-masyarakat yang ada di Kota Tebing Tinggi, sehingga pada akhirnya nanti mana masyarakat timbul kesadarannya untuk mau mendonorkan darahnya. Karena yakinlah setetes darah kamu akan bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Terima kasih Ibu, penjelasannya mungkin cukup padat dan bisa dipahami nantinya oleh para pendengar yang nantinya akan kita share ya Bu ya di YouTube Masjid Dakwah selama proses meeting ini. Kemudian ada lagi Bu yang ingin kami tanyakan atau Ibu ingin bertanya kepada Ibu Ketua? Ibu Ketua, kita sama-sama kita kan diskusi ya kan? Diskusi ya kan? Berarti kita coba sama-sama kita cek agar ibu-ibu semua mau ikut mendonorkan darah. Tadi sepertinya saya juga tadi sudah periksa dan alhamdulillah habisnya 15. Jadi memang saya cocok. Saya pikir saya nggak bisa karena saya memang orangnya tukang begadang ya kan. Saya takut tadi pusing itu mana. Ternyata belum juga sarapan, ternyata alhamdulillah kalau habisnya 15. Jadi insya Allah saya nanti akan mendonorkan. Mudah-mudahan juga kita semua ibu-ibu kita cek dulu tapi screening dulu ya Bu ya. Dan saya juga alhamdulillah walaupun habisnya 13 sudah selesai. Sudah selesai. Alhamdulillah.
darah kita disalurkan dapat membantu kehidupan orang banyak. Ya. Baiklah, karena tidak ada lagi dari ibu-ibu yang lain, saya rasa kita akhiri saja pembicaraan kita pada hari ini. Kami ucapkan Bu terima kasih banyak atas kehadiran ibu di sini, kesediaan ibu memenuhi undangan kami dalam mengisi podcast di Studio Dakwah Majelis Ulama Kota Tebing Tinggi yang momennya pada hari ini adalah kegiatan donor darah. Saya rasa demikian saja, semoga kita berjumpa lagi Bu di lain kesempatan dengan topik yang berbeda ya Bu ya. Jangan merasa bosan kalau kami undang ya Bu ya. Tapi terkenang hadir. Terima kasih dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.